Guys, tahukah kamu pemerintah akan segera menerapkan pembatasan pembelian LPG 3 kg nih. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji pada Kamis 3 Agustus kemarin. Tutuka mengatakan pembelian LPG 3 kg ini hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima. Maka dari itu, Pertamina masih akan terus melakukan pendataan hingga batas akhir di 31 Desember 2023. Nah, setelah terdaftar nantinya, masyarakat diwajibkan untuk membawa KTP atau KK saat hendak membeli LPG di pangkalan. Dalam tahap pendataan ini tidak ada batasan jumlah tabung gas LPG yang hendak kalian beli. Tapi yang terpenting adalah masyarakat harus menunjukkan data diri yang diminta saat melakukan transaksi. Hal ini ditujukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Soalnya nih, seringkali proses distribusi itu bermasalah karena data yang diberikan rawan dimanipulasi. Dan sejauh ini guys, tercatat ada 6,5 juta masyarakat yang sudah melakukan transaksi berbasis website. Nah, bagi kamu yang belum terdaftar sebagai penerima, yuk segera daftarkan diri kamu ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!